Berikut ialah senarai 25 pemain rasmi pasukan kebangsaan Malaysia untuk kelayakan Piala Dunia 2026 menentang pasukan kebangsaan Kyrgyzstan dan Chinese Taipei. Bagi penjaga gol, ada nama Azri Ghani dari Kuala Lumpur City FC. Maka ada Kalamullah Al-Hafiz dari Kedah Darul Aman FC. Dan Sheikh Izhan dari Pulau Pinang FC. Seterusnya ada nama Matt Davis dari Johor Darul Takzim. Dominic Tan dari Sabah FC. Feroz Baharudin dari Johor Darul Takzim. Daniel Ting dari Sabah FC. Seterusnya ada nama Sahrul Saad dari Johor Darul Takzim. Corbin Ong dari Johor Darul Takzim. Safwan Mazlan dari Terengganu FC. Dion Coles dari Buriram United FC. Pemain seterusnya ialah Brandon Gan dari KL City FC. Hendrik dari JDT. Shamir Kuch dari Penang FC. Kemudian ada Adib Raup dari Penang FC. Kemudian ada Declan Lambert dari Kuala Lumpur City FC. Paulo Josu dari Kuala Lumpur City FC. Noah Alain of Selangor FC. Engku Shakir dari Terengganu FC. Stuart Wilkin dari Sabah FC. Kemudian Akia Rashid dari Terengganu FC. Safawi Rasid dari Terengganu FC. Syami Iswan dari Kuching City FC. Lepas tu ada nama Zafri Yahya dari KL City FC. Dan pemain terakhir ialah Hakimi Azim Rosli dari Kuala Lumpur City FC. Dan apa komen anda tentang skuad pasukan kebangsaan Malaysia? Adakah ia mampu melawan Kyrgyzstan dan Taiwan? Tinggalkan komen anda di bawah.